Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai penutupan ruang untuk semua pelaku KDRT untuk tampil di radio dan televisi. Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan. Dengan ini kami umumkan bahwa mulai malam hari ini Rizky Billar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi. Nah gitu dong KPI, jangan tunggu dulu petisi baru ada keluarkan kebijakan ya. Nah ini berawal dari kasusnya Lesti Kejora dan Billar yang kemarin mendapatkan KDRT. Maka siapapun pelakunya, artis atau selebritis, dia tidak diizinkan untuk masuk dalam program TV. Itu baru keren. Upaya KPI dalam rangka memberikan efek jera seperti ini, bahwa tidak akan diberikan ruang kepada para pelaku KDRT. Program siaran yang mengglorifikasi pelaku KDRT, saya kira kok tidak memiliki etika yang tepat ketika itu dihadirkan di layar kaca. Nah itu kami selaku Ketua Umum BKN, yaitu Barisan Kesatria Nusantara, mendukung langkah KPI. Tujuannya apa? Kami dukung KPI misalnya melarang orang-orang yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga agar supaya ini menjadi jera dan pelajaran bagi semua artis. Nah inilah untuk menegakkan revolusi mental programnya pemerintah agar bisa diselesaikan dengan baik di sini. Oke, selamat ya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua sukses dan ini adalah langkah yang paling baik menurut saya. Imbas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukannya pada Lesti Kejora, Komisi Penyiaran Indonesia KPI memboikot Rizky Billar. Ia dilarang tampil di program televisi atau radio. Tak hanya itu, salah satu program televisi juga langsung mendepaknya sebagai host atau pembawa acara. Karir Rizky Billar yang berada di ujung tanduk kini menunggu tenggelam secara perlahan. Pasalnya sejak kasus KDRT mencuat, ayah satu anak itu terus kehilangan pengikut di Instagram. Ia mendapatkan beragam sanksi sosial karena melakukan KDRT sang istri, Lesti Kejora. Simak ulasan sanksi-sanksi sosial untuk Rizky Billar, mulai dari diboikot KPI, kehilangan job hingga kehilangan pengikut atau fans. Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodia, meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan pelaku KDRT sebagai pengisi acara di program apapun. Larangan ini tak hanya ditujukan untuk acara TV namun juga di radio. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPI adalah meminta kepada semua lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan, tidak memberikan ruang, khususnya ruang siar di televisi dan radio, kepada pelaku KDRT, ucap Nuning Rodia, Komisioner KPI Pusat, seperti dikutip Ayo Bandung dari video TikTok @officialT, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Menurut Nining, sanksi ini bisa memberi efek jera pada pelaku kejahatan KDRT karena KDRT merupakan kasus sensitif dan melanggar hak asasi manusia. KDRT ini adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terangnya. Alasan sanksi ini dikeluarkan KPI karena media sebagai kontrol sosial dan memberikan informasi dan edukasi kepada publik. Ini bisa kemudian dijadikan pengingat bagi masyarakat, penonton khususnya bahwa jika ada KDRT harus segera melapor, ungkap Nuning. Ia juga menegaskan agar media penyiaran tidak memberi tempat pada pelaku KDRT dan juga glorifikasi kepada pelaku. Dan tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT untuk tampil untuk diglorifikasi, dipuja-puja, diberi ruang, layaknya kejahatan yang dilakukannya itu sebagai kejahatan yang lumrah, sebagai hal yang biasa, sebagai perilaku yang wajar-wajar saja, tegas Nuning Rodia. Menurut KPI, kejahatan yang dilakukan oleh Rizky Billar bukanlah hal yang dapat diwajarkan atau dianggap lumrah. Jadi jika pelaku masih diberi ruang, maka hal itu tidak akan menghapus kasus-kasus KDRT yang marak terjadi. Selain dilarang tampil di TV dan radio, Rizky Billar juga mendapat sanksi kecaman dari warganet. Bahkan Rizky Billar kini kehilangan jutaan follower di Instagram miliknya. Sebelum kasus KDRT, Rizky Billar memiliki 14 juta pengikut di Instagram, namun kini jumlah followernya hanya 12 juta saja. Kemungkinan Rizky Billar akan terus kehilangan penggemarnya.
dipecat sebagai pembawa acara. Langkah tegas KPI direalisasikan oleh Indosiar yang langsung mendepak Rizky Billar dari program acaranya. Pemecatan Rizky Billar sebagai pembawa acara ini terjadi setelah ia dilaporkan Lesti Kejora dengan kasus dugaan KDRT. Hal ini diungkap Irfan Hakim, Ruben Onsu, dan Ramzi selaku pembawa acara program yang sama dengan Rizky Billar. Mereka mengatakan pemecatan adalah bentuk langkah tegas mereka, sekaligus dukungan untuk Lesti Kejora. Indosiar menjawab pertanyaan netizen sekaligus mengambil keputusan, kata Irfan Hakim. Dengan ini kami mengumumkan bahwa mulai malam ini Rizky Billar tidak lagi menjadi host Dangdut Academy 5, Stand for Lesti, L for Love, ungkap Irfan Hakim dalam tayangan yang disiarkan Selasa 4/10 seperti dikutip Ayo Bandung dari Instagram Indosiar. Keputusan tersebut diambil Indosiar merujuk kepada aturan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menutup akses bagi pelaku KDRT. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui info selanjutnya.